Ntar SIM C dulu. Apa tuh? Ini komunitas SIM C apa ya? Coba, coba. Halo Bung. Halo juga. Hai, apa kabar? Baik. Coba lihat. Ini apa sih komunitas SIM C itu maksudnya naik motor semuanya? Iya, punya SIM C. Saya juga punya SIM C, saya boleh gak ikutan? Boleh aja emang. Mau, kalau mau silahkan. Saya ngapain aja biasanya nih? Ya, ini SIM C ini sebetulnya begini mbak. SIM C ini adalah suatu wadah di mana kita berkumpul silaturahmi dan bersosial. Tujuannya itu buat bantuan kalau umpamanya buat anak yatim atau jalan raya. Luar biasa. Berarti kalau misalkan komunitas ini berarti kompak banget. Punya yel yel? Ya, kita punya salamnya mbak. Coba saya pengen dengar. Halo SIM C. Apa kabar SIM C? SIM C. Oh iya. Kenapa pakai oh iya terakhirnya pak? Mas Uya, saya tadi dengarnya Sinse. Kirain mau disembuhin sama Sinse. Semenjak saya datang ke klinik Sinse. Saya menjadi... Bisul saya hilang. Oke, ya. Jadi ini komunitas Sinse ini jadi benar-benar yang naik motor gitu ya Mas Uya? Ya, sebetulnya bukan... Hura-hura doang, tapi oh, iya ya, tujuannya kita jalan itu untuk sosial. Jangan dong, ngapain ya. Naik motor kesana ngebut. Ntar jadi geng bikin motor rusuh. Lagi. Ah, jangan, iya. Jadi geng motor tuh gak gaul, men. Jadi kalau umpamanya Mas Uya umpamanya punya santunan atau apa. Boleh. Ya kan, kirim ke kita insya Allah. Tepat sasaran, gak bakal kemana-mana duitnya. Gitu. Insya Allah. Tepat sasaran, tapi uang rokok ada. Oh kalau itu belakangan, udah gak usah kita pikirin. Kalau ini yang SIM C. Tapi juga kita juga kedatangan sini komunitas. Bukan komunitas yang suka naik motor, tapi komunitas Curanmor. Apa itu? Ya ini komunitas Curanmor. Ini apa ini? Ya. Ini komunitas Curanmor. Curanmor itu curian motor gitu ya? Pencuri-pencuri motor. Pencuri-pencuri motor. Tapi aku store-nya kepada beliau. Pantesan dia kaya banget. Lagi-lagi, kalau kaya jangan sendiri. Ya, itu gue impor dari Korea loh gitu-gitu. Oh betul gitu ya, Korea ya. Oke, sukses semuanya, terima kasih. Sukses. Shinsei! Agetin aja sih. Nyaring banget di kuping ya. Kita balik sana.